Oke lah. Jadi saya mintakan semua datanglah kepada kepada dalam kayuhan ini di Azura Alam Camp eh. Terima kasih. Ngobrol kerelaan kita nak kayu ni tu saya lama tutup. Jadi kita terjah je lah. Sebab saya biasa bawa trip jenis kayu yang luar-luar ni je. Dalam 20 km, 18 km. Ini saya bajet dalam 70 km lah. Nak pergi ke Bukit Botak tu. Dah lama tak pergi ke Bukit Botak tu. Ada satu nama ni Bukit Botak. Dan ni lah lebih kurang 300 elevation lah tengok orang. Downhill dia tu dah. Hari tu downhill dia boleh keluar ke padang tembak tu di Sungai Long. Tak tahu downhill tu ada lagi. Sekarang terjah je lah. Saya pun dah lama tak lari situ. Terjah air sama. Kalau lari situ, kan kita masuk sini balik, kita main di luar ni. Dia lah, dia sampai dua crossing sungai lah. So far dia punya di sebetul level, yang bukit dia lain. Yang lain semua kita jadi fast track. Fast track, kita ada climbing sikit dalam 100, 160. Tak hasil, kan downhill. Di single trail. So far dia kategorikan dia medium hard je lah. Tak ada lah light sangat. Dia okey lah. Kemudian dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fil lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ajalni kami wa simat kal mu'minin wa jilina al ayyam min fum wa Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rasul. Permudahkanlah kami di hari yang mulia ni supaya kami selamat pergi dan kembali tepat di semua yang kami tuju. Sungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Okay guys. Kita dah mula start kayu. Kita nak pergi Bukit Botak. Ingat dekat Muar ya, di Bukit Botak. Kat Semenyih pun ada Bukit Botak tau. Tapi kita tak tahu lah dia punya bukit macam mana. Katanya elevation dia 300. So, kita tengok je lah macam mana. Boleh manjat tak boleh manjat. Itu Bukit Botak. Ada layan je. Layan je. Okay. Ini jalan yang kita orang lalu malam tadi. Jalan ni nak keluar ke road pun 7 kilo. Dia punya panjang. Layan je lah. Kita orang boleh tunggu. Saya, kau pergi sini pun okey. Saya, kau duduk sikit belakang. Ah, sana depan tu, sana ni, saya. Depan tu. Kat tu, dekat tu. Kau pergi situ tepi. Ada jantung, Mat. Ha. Semua ada jantung. Ada jantung. Semua ada jantung, Mat. Semua ada jantung, Mat. Maknanya sahak tak boleh senyum. Sahak tak boleh senyum. Sahak tak boleh senyum. Ada jantung, sahak. Semua ada jantung, sahak. Semua ada jantung. Semua ada jantung. Tapi dia ada dua. Okey. Oh, tak apalah, takut benyai ni. Eh. Bagi kereta sikit, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trek ni kita orang pun tak tahu lagi. Kita orang pun tak pernah nak jalan lagi. Tapi kita follow je lah orang yang kat sini. Moga-moga yang terbaik. Gila, nanti tak cukup. Nanti tak cukup pula. Bye.
Wah, ini lain macam ni. Adakah ini elevation yang 300? Oh, hari aku 17. Oh, betul cantik. Betul cantik. Oh, naik puncak ke? Tak habis-habis, Mat. Ini semua panas. Come on, come on, come on! Susun, susun! Come on, come on, come on! Susun, susun! Macam pokok botak aku nak satu. Ha. 171. Ha, 171. Ha, 179 ni. Dah berapa? 19. Betul ni. Perut penuh. Ha. Awak lagi. Ha, kamera ni atas kamera. Habis tak? Dah satu. Cuba dari cuba. Hei, ni atas tu lah.
kolam ikan ke apa? Ni kolam ikan ke tasik? Ha? Oh. Mancing. Kolam mancing. Guys, kita dah sampai dekat. Okay, kita dah sampai dekat tempat MTV. Checkpoint pertama hari ni. Ini kau meriah kan? Ada geng-geng MTV. Ah, kita tukar alat eh. Kita jangan naik basikal eh. Kita naik ni eh. Okey, cantik ah. Tukar. Bang, duduk dia boleh bang. Tak duduk bang. Ha, wati. Kereta. Apa dia? Tak boleh. Ini dia pakai 10. Haa. Ini dalam pun dia besar. Tengoklah, dia pakai 9 je lah. Liter 50. Okey. Janganlah keluar bunyi dulu. Bukit pertama. Ada rumah lah dalam. Tak tahu lah. Oh, first time lah ni.
korang jangan, nanti dia menyesal nanti ajak kita. Ajak kita kayu sini. Jangan ada jantung pun tak lepas-lepas. Alah, kedah je lah. Asal? Terima kasih.
Donut. Okey. Kita dah sampai dekat kaki Bukit Botak. Oh, kita nak climb. Sorry. Tengok dulu. Okey. Saya ada penang lumpuh. Ready, ready, ready semuanya. Ready. Yeah. Hop. Lompat dia lompat. Terus semuanya slow. Pada Haji. Haji yang tanya aku semalam. Zik boleh naik Zik ni. Bukit ni boleh naik Zik. Orang sini kata bukit ni rendah Zik. Takkan kau tak boleh naik? Sawit tak nampak lagi. Tebur dah buka. Potong kanan. Go, YouTuber. Berkuat, Syun. Dah penyai, Mat. Oh, bang. Penangan Bukit Botak semuanya. Pin dah. Lepas tu bawa lah bag brother ni. Takut dia laju je ke? Marah lah.
Macet tak macet kan? Mangkau. Nak laju. Aku tak boleh nak laju. Kita sekarang menuju ke bawah downhill. Oh. Kat sini teknikal paling penting. Fokus, fokus itu penting. Banyak lompat ni. Kuda mesti kena kuat. Thank you.
bang, siap kaki. Oh, 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 oh. Tak berani ke dah? Habis downhill. Ajak siap. Macam BMX siap buat. Ha? Macam BMX. Elok pun.
45 degree wei. Apa? Kalau ada kamera belakang ni baik ni. Eh, mana kau lalu? Single trail. Jangan cakap patah balik ke? Serius? Jangan cakap patah balik ke? So, geng-geng Jerong Mua, silalah turun ke Semenyih. Kena try road dekat sini, off-road dekat sini. Shock, bye, shock. Dah jinak lah kita. Dia tahu bang, Jerong Muar nak datang, dia selari. Foto.
tahu ah jurung muar nak datang. Post goal, post goal. Cik baik. Lupa air terongkang. Bala. Bala. Thank you.
Berat je. Pulang ke camp dan Batang Si, jumpa di sana. Assalamualaikum.
Ok guys, kita dah sampai ke camp Batang Si. Yang ni sosial untuk Baso Eskal. Hari ini kita punya kilometer 28.9 km, elevation 556. Oh, punya guys. Oh, nak ni, ni graf elevation hari ni sikit punya jalan. Kita punya every hari 156. Oh, ni nah, tapi deh, korang kena datang. Datang ke Batang Si, mengeh. Orang yang sangat sibuk, kemudian dia sibuk.